السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الغني المطلق، والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الإطلاق، سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الفائزين بمقام الأسبق. Para jamaah pencinta channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah curahkan kucuran rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yakni bulan suci Ramadan, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Rizki Zulkarnain Asmat Al-Batawi mengajarkan sebuah doa yang dibaca di akhir bulan Ramadan dari seorang ahli ma'rifah, yakni Al-Imam Ibrahim Niyas Al-Qaulakhi radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu ulama besar Tariqah Tijaniyah yang juga merupakan pengarang kitab Tafsir fi Riyadhit Tafsir sebanyak 6 jilid. Imam tersebut berkata, sangat dianjurkan bagi para penempuh jalan akhirat pada awal sampai akhir malam-malam bulan Ramadan untuk membaca doa sebagai berikut: Allahumma inni as'aluka bika wa bi khatimi anbiya'ika wa bi khatimi awliya'ika أن تؤيدنا في أداء حقوق شهر رمضان وألهمنا فيه الرشد في سائر أحكامه ووفقنا لسنة نبيك وارزقنا فيه تعظيم ما عظمت واقسمنا فيه عن كل غائل من دسائس النفس ورعوناتها حتى لا يصدر منا إلا ما فيه رضاك وقد وقطعنا عن كل ما سواك واملأ قلوبنا من حبك ومعرفتك وخوفك والتسوك إليك وطهرنا بالتقوى يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أصلح شؤوننا ظاهرها وباطنها حقيرها وجليلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wasilah Nabi Muhammad penutup para nabi, dan dengan Syekh Ahmad Tijani penutup para wali, agar kau berikan kekuatan kepada kami dalam menjalankan kewajiban di bulan Ramadan
ilhamkan kami di bulan tersebut petunjuk yang berkaitan hukum-hukumnya. Mudahkan kami mengamalkan sunnah Nabi-Mu. Anugerahkan kami penghormatan yang tinggi terhadap syiar-syiar agama. Lindungi kami dari segala tipu daya, bisikan nafsu dan pembangkangnya, hingga tidak menghampiri kami melainkan hanya keriduan-Mu ya Allah. Jauhkan kami hubungan mesra kepada yang selain keriduan-Mu. Penuhi hati kami cinta, ma'rifah, rasa takut dan kerinduan kepada-Mu. Sucikan diri kami dengan takwa, wahai yang maha memiliki kasih sayang, pemilik lembutan, pemilik anugerah, pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Perbaiki segala urusan kami, zahir batin, yang sederhana maupun yang berkelas. Penutup doa kami hanya ucapkan, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Semoga dengan mengamalkan doa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan zahir batin untuk bergairah meraih keutamaan dan keberkahan di bulan Ramadan dengan melakukan ibadah secara maksimal hingga kita bisa mencapai tujuan final disyariatkan untuk ibadah puasa bulan Ramadan, yakni menjadi pribadi muslim dan muslimah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri dalam syairnya, wa idza halatil hidayatu qalban nasitat lil ibadatil a'dha'u. Artinya, apabila hidayah telah terpatri dalam hati seseorang, niscaya anggota badannya akan bergairah melakukan ibadah. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.